Gulung hati. Gulung hati saya. Muka surat 9. Muka surat 9. Penghabisan cerita tentang sahabat zaman tabi'in. Berkenaan sanad. Apakah pula pembahasan dari sudut kesinambungan penyampaian? Kesinambungan penyampaian adalah seperti rantai yang menghubungi perawi kepada Rasulullah SAW. Dalam arti kata lain, perawi tersebut menerima hadis dari gurunya, yang menerimanya dari gurunya, dan berterusan sehingga Rasulullah SAW. Maka pembahasan dari sudut kesinambungan adalah penelitian sama ada sanad tersebut terus menerus kepada Rasulullah atau sanad tersebut terputus. Jadi kita dah tahu pun di sanad kadaran. Jadi orang ini terima hadis daripada Ahmad ni. Siapa Ahmad ni? Dari kaji yang dengan hafalan dia bagus, perangai dia, akhlak dia. Kadang-kadang orang sampaikan hadis nak nama, alhamdulillah, nak harta, nak apa-apa yang lain daripada keikhlasan. Hadis tu yang tu. Hadis wadari ahad, ada hadis mawdu, ada hadis da'if, macam-macam. Terus ambil hadis tu untuk jadi sadaran. Tengok hadis tu siapa yang bawa. Itu dipanggil sadaran. Jadi orang ni dapat dari gurunya, dari gurunya, dari guru kemudian sampai tak kepada sahabat. Kalau sampai kepada sahabat, kita kata Abu Hurairah. Abu Hurairah memang diakui hadis tu sahih. Sebab dia punya warak tu apa yang dia cakap. Dia rasa macam diri ni. Kepada kita bercakap, dia tadi. Kadang-kadang dia katakan ada ulama cerita. Ada kita dengan mana-mana cerita. Ada ulama pandai berkata-kata. Ada ulama berita. Terang nyurat diri terbakar. Kadang-kadang cakapnya Masya Allah. Tapi berkata orang cakap tak serupa buat. Cakap tak serupa buat apa? Indah bahasa dari buku. Alhamdulillah. Satu ulama. Jadi Abu Hurairah bila cakap dia nak cakap. Orang-orang yang masuk neraka sebab amal salih, amal perbuatan, amal baik. Dengan alasan. Dia rasa takut diri dia. Kita pun cakap saja je. Macam kita boleh terselamat dari sesuatu yang buruk atau murka Allah. Ini semua dalam. Jadi itulah bila hadis itu kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah kali ini. Sebab keikhlasan Abu Hurairah itu 100%. Nampak dari apa yang dia cakap. Dia takutkan diri dia. Bukan dia pakai cakap saja. Jadi itulah dikatakan tadi. Hadis ni ada dia punya susu galu sanad yang dikaji oleh Imam Bukhari, Muslim, itu yang riwayatkan hadis. Jadi perawi yang menyampaikan hadis. Jadi kalau orang tanya siapa perawi, perawi pun tak tahu, riwayat pun tak tahu, tapi macam hadis. Jadi kita nak faham sikit lah, sikit dia faham jadilah. Sebab melengkapkan kita ni belajar, ni semua ilmu kita belajar. Kalau awak rasa ada ilmu yang kita perlu belajar, awak cakap kita masukkan lagi. Belajarnya bulan 4 kali. Tapi orang pandai tak? Orang bodoh. Masuk belajar minggu lepas tauhid, minggu ni tauhid, minggu depan tauhid. Itu orang kurang pandai lah, orang bodoh. Tapi kita ni dah lebih pandai. Minggu depan lain, minggu ni lain, minggu lain, 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 lain. Kalau ada 6 minggu yang kata minggu ni lain juga. Tak pula yang lain. Itu orang yang terpelajar atas terpelajar. Bingung. Minggu lepas kita belum faham, minggu ni dah lain. Nak lekat pandai lah.
Wallahualam, jadi insyaAllah minggu depan kita belajar sekali lagi dan kita akan sambung pelajaran kita insyaAllah pada 21 hari bulan 9 ni. Ila berarti Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.